Nah, di toko aksesoris super racun ini Mas Bro, super racun. Ini bosnya yang ngeracun ini nih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di Yaris Motorsport. Oke, teman-teman semua, ini ada satu unit Kawasaki Drag Tracker tahun 2021. Rencananya saya pribadi mau kita modif ya, bagian knalpot dulu, spakbor belakang. Untuk knalpotnya kita menggunakan No Reform. Ini ada spakbor belakang, baru masih plastikan nih, ada lampunya di sini nih. Ya. Terus ini Pro Trapper nanti dipasangnya di sini. Oke. Apalagi ya? Velg saya pinginnya velg diganti sama push step ini nanti mau saya ganti yang racing yang pakai Expedition. Ini nanti pakai gas spontan. Pokoknya semuanya mau saya modif. Oke, kita tinggal pasang ya Mas Bro. Nah, ini untuknya. Mantap, ini torch dan ini ada barcode nya Mas Bro, jadi barcode nya menandakan keasliannya. Oke. Ada barcode nya ini langsung ganteng ya. Wah, No Reform torch 1,6 JT aja udah bisa blar-blar. Kita coba suara dulu ya Mas Bro, suara dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bisa blar-blar ini. Oke, mantap. Lanjut lagi. Jadi sudah terpasang knalpot No Reform torch di Drag Tracker tahun 2021 yang warna kuning ini. Nah, spakbornya juga sudah terpasang. Nanti rencananya velgnya kita mau bagian bawah lah, kita mau di gini-gini nih. Di gini-gini lah, pokoknya di gini-gini deh. Ya. Oke, teman-teman. Ikuti terus videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Salam satu aspal dari Aris Motorsport. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke, Mas Bro, sekarang kita ada di daerah Otista. Nah, di toko aksesoris super racun ini Mas Bro, super racun. Ini bosnya yang ngeracun ini nih. Nah, ini kita pakai Scarlett ring 17 300-350. Dan ini juga Scarlett, base Scarlett semua ini. Ini gear setnya Scarlett, oke? Sama shockbreakernya juga Scarlett. Scarlett, tolong pegangin, saya mau buka shockbreakernya nih. Oh, aman ya? Ah, udah, sip. Nah, ini Scarlett, base Scarlett shockbreak, shock tabung ya. Keren ini. Padahal motornya cakep. Nah, ini gear set saya tadi yang mana bos? Tersalah bawa lagi nih. Ini ya? Yang ini benar. Ini ya? Yep. Sini. Ini pisahin. Sini. Yang gearnya ukurannya 46? 46 ini. 46-14? Oh ini. Ya udah. Ini 14 ya? 46-14 ya ini ya. Oke. Nah ini jajannya nih. Jajan-jajan lucunya nih. Sip. Mantap lah. Tinggal pasang. Expedition. Oh sorry. Ini Expedition-nya. Oke, 3 1 2 3 tinggal bayar. Dan ini lumayan lah. Bisa dicek di online berapa harganya ini. Oke, Mas Bro, ikuti terus video kita. Jangan lupa di like, komen dan subscribe channel YouTube kita di Aris Motorsport. Koh, makasih ya, Bos. Siapa namanya, Bos? Koh Hendi. Tokonya apa namanya nih? Berlian Motor. Kurnia. Berlian. Hah? Berlian. Berlian. Wah, Berlian Motor ada di Otisna, Bos. Jadi kalau mau beli silakan ke sini. Silakan tanya-tanya langsung sama Bos Hendi. Oke. Jangan lupa di
subscribe channel YouTube kita bos, Aris Motorsport. Ya oke, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you. Racun semua nih, racun, ada helm juga no. Helmnya ada 3 macam, ada yang glossy, ada dove, ada merah, ada putih, kombinasi. Kalau saya pilihannya ini nih, keren ini. By JBX, apa-apa, JBX dulu. Nolannya ngeluarin nggak? Katanya? Buat trail ini Nolan ngeluarin nggak, bos? Merek Nolan nggak ngeluarin. Trail itu merek apa aja sih ngeluarin dia? Selain JBX? JBX, Nolan. Kalau di toko kita, tapi inilah bagus lah ini ya. Kalau rame-rame sekalian, ini sedang ini. Oke, keracun lagi helmnya. Nah, teman-teman, ini sudah jadi modifikasinya dan sekarang saya mau review total modifnya. Oke. Okay? Nah, sudah kelihatan ya velgnya udah pakai Scarlett depan belakang. Terus gas spontan, knalpot Norifumi, torch. Setelah itu ada spakbor. Nah, sekarang mau saya review satu-satu apa saja motor ini yang dimodif dan harganya berapa. Oke. Okay? Dan total modifnya berapa? Lumayan untuk beli takjil buat ngabuburit unit ini ya, atau naik ride bagi teman-teman yang suka supermotoan. Nah, ini mungkin salah satu recommended buat teman-teman kalau mau modif. Tapi ini modif yang biasa-biasa ya, belum ekstrim gitu. Tapi cukup lumayan lah untuk harganya yang saya keluarkan untuk motor ini. Gak terlalu banyak, gak terlalu sedikit juga. Oke, kita mulai dari mana dulu ya? Dari atas ya. Nah, atas di gas spontannya saya menggunakan KTC. Ini untuk harga KTC-nya kemarin saya beli sekitar 350-an. Plus dengan saklarnya ya. Satu paket ya, KTC 2 pin gas spontan. Terus gripnya, ini gripnya sudah berikut include gripnya juga ini kalau nggak salah ini. Tidak, gripnya saya beli lagi ini 350, ini kalau nggak salah 75.000. Oke. Dan untuk master remnya KTC. Untuk KTC sendiri ini harganya KTC rem plus sama handle koplingnya, ini satu set saya beli 1,2. Oke. Setelah 1,2an. Terus ini protaper di online banyak, kebetulan saya belinya di offline, di online ternyata 60.000 dan di offline-nya di toko saya beli 100.000. Aduh. Ya udah. Terus untuk lampu sennya LED rotor ini sekitar berapa kemarin ya? 110 ya, 110. Nah, itu modif buat yang di atasnya. Oke, sekarang kita ke bawah, ada velg Scarlett, oke. Okay. Dan paketannya Scarlett ini velg, jari-jari sama tromolnya ya, tromol. Ini depan belakang itu Scarlett. Teman-teman bisa cek di online atau langsung offline. Karena saya nggak belinya di online, saya beli langsung di offline-nya. Kebetulan saya belinya di daerah Otista ya. Ini depan belakang buat velg dan tromol dan setelannya itu 3.200. Oke, untuk velg Scarlett original. Yang karena dia ada tergantung tromolnya juga. Nah, ini tromol juga Scarlett. Depan belakang Mas Bro. Tuh, depan belakang ya. Ini belakangnya. Nah, untuk ukurannya depan 300, belakang 350 ukurannya. Tapi ring 17 ya. Buatnya 300, 350. Harganya 3,2. Oke. Terus bagian depan sudah ya, tromol sudah, semuanya sudah. Sekarang kita ambil knalpot. Knalpotnya Norifumi. Untuk knalpotnya full system Norifumi yang torch. Torch ini harganya 1, kalau di online itu 1,6 1,7an ya. Terus ini terpisah nih untuk penahan panasnya atau cover headernya ini. Ini Norifumi juga. Saya beli ini 275. Oke. Okay. Harganya 275.
Terus Pak Bor belakang kebetulan sama lampu-lampunya saya beli, ini cukup murah sih sebenarnya, 180 kalau nggak salah ya, 80. Oke, kita menuju ke sebelah kiri. Di sebelah kiri sudah ada rantai atau gear set. Ini saya menggunakan ukurannya belakangnya 46. Di depannya 14. Oke. Jadi buat tarikan awal enak. Ini harga rantai plus sama gear setnya ini kemarin saya beli sekitar Scarlett ini sama gear setnya 800-an kalau nggak salah ya, 800-an kalau nggak salah ya, udah lupa lagi saya ini. Dan untuk ini juga ada shockbreaker, sudah saya ganti sama Scarlett juga, by Scarlett semua mas bro, yang udah ada setelannya buat kekencangannya, kelembutannya, kekerasannya. Ini Scarlett, ini kemarin saya beli 1,2 ini shockbreakernya, 1,2. Oke, mirip-mirip Ohlin ya, tapi bukan Ohlin. Nah, terus apa lagi ya untuk modifnya? Nah, sekitar segitulah. Jadi kalau di total semuanya kemarin dah lebih kurang 10 juta mas bro. Lebih kurang 10 juta, 1,6 atau 1,7 tambah 2,75, udah 2 juta. Terus velgnya 3 juta, terus 3,2, udah berapa tuh? 5,2, shockbreaker 1,2, 6,2, ini 1,2, 7,4, tambah gas spontan 7,5, terus ini apa namanya? Spabor. Oh ya, ban saya pakai Corsa 93. Bannya ini satu set depan belakang saya beli 1,2. Ya. Jadi terbentuklah kira-kira 9 juta, belum ongkos pasang ya 9 juta sekian ya. Enggak sampai 10 juta kayaknya sih. Ya udahlah, digenapilah 9 juta lebih lah, 9 juta apa 10 juta. Nah, baru sebegini aja modifnya. Ini sekarang saya masih gatal lagi mas bro mau modif. Apalagi kita nih, paling saya mainnya di cutting. Ada juga yang nyarani pakai body Gordon. Nah, nantilah saya masih senang pakai body ini. Nanti kalau udah jenuh dan bosan kita pasang body Gordon. Nah, itulah sedikit review singkat untuk modifikasi motor kita ini. Oke, Mas Bro, yang pingin modif silakan. Yang ingin ikutin seperti ini boleh. Ini hanya acuan saja. Kira-kira itu belum, nanti saya mau ganti nanti perkoplingnya, wah banyaklah nanti ya. Oke, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Oke, terima kasih Mas Bro, cukup sekian review kita singkat ini. Dan oh ya, saya pengen sekalian ngetes lah suara torch-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Widih, suaranya nih Mas Bro. Ini baru kita nyalain ya. Nah, ini baru kita nyalain. Kita sedikit geber ya. Mau panti. Oke, matiin aja. Berhubung saya mau jalan. Nah, ini torch ini dia original. Di sini ada barcode-nya. Di sini ada juga ininya, original. Dan logonya itu Nurfumi ini, Nurfumi Torch ini makin bertenaga. Jadi sangat bertenaga. Jadi ini ada tulisan sangat bertenaga, Nurfumi. Oke. Okay. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa di-like, komen dan subscribe channel kita. Itulah video dekat singkat untuk review motor pakaian saya ini. Oke, okay, thank you warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. See you.